Saya siapkan dulu. Ah, terima kasih. Iya, iya. Silakan. Ah, Pak Dokter, silakan menikmati fasilitas yang telah kami sediakan. Komplit sedunia fasilitasnya, yuk. Iya, saya berharap sih Pak Dokter betah di puskesmas ini. Insya Allah. Karena kan kami sudah menyediakan alat transportasi untuk antar jemput. Ah, rancak mana itu. Bagus benar tuh. Dan ini Pak Dokter, berikut sopirnya. Ah, mantap itu. Ah, kalau begitu Ambo boleh langsung pulang ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Saya siapkan dulu. Ah, terima kasih. Iya, iya. Silakan. Ah, Pak Dokter, silakan menikmati fasilitas yang telah kami sediakan. Silakan. Iya sih, memang benar Ambo dapat fasilitas. Tapi ndak naik ini juga kali pada dang. Bunde mande. Silakan Pak, jalan Pak. Iya, Ambo jalan nih. Jalannya Pak. Iya, jalan-jalan. Ya, hati-hati ya. Iya, pada dang. Aduh. Oke, pemain udah siap? Udah. Iya. Des. Iya Pak. Ini lihat muka Lorenzia kok kotor gini. Ini kan udah ganti, Sin. Kasih tahu sini. Pak. Ini kan masih yang tadi. Ini kan kita udah ganti, Sin. Oh iya, dibersihin ya, Pak ya? Dibersihin, bersihin. Ya udah deh. Saya bersihin dulu, Pak ya. Tadi kan udah buat order. Iya, bentar. Ini masih kotor, bersihin semuanya, ah. Mau bersihin lagi, Pak? Iya, dibersihin. Kan ini udah ganti, Sin. Break dulu, Pak. Ya udah, tunggu dulu dibersihin, ah. Ya, break. Pak, udah ya? Pak, mukanya ya. Loren udah saya bersihin, Pak. Udah bersih, benar. Ya. Udah yuk, sama mulai yuk. Waduh! Ya. Tapi kan saya suruh bersihin, Pak. Iya benar dibersihin, tapi jangan sama aduh. Semuanya juga. Ini gak ada mata yang ada ibunya, gimana mau? Eh, waktunya coffee break. Iya. OB-nya mana? Mana sih tuh si OB? Udah gue bilang sigap. Masih aja. Wow. Yaudah yuk, kita kantin aja. Udah jam segini, lapar gue. Kantin aja, yuk. Duluan, ntar gue nyusul. Ya. Oh, sini, yaudah, sini. Duluan ya. Sip. Mas, waduh! Hei, gak usah repot-repot kantin, Mas. Ini kopi yang saya buatin. Nah, ini obes sigap. Ngapain dong, sih? Pak Haji, ya, telah terjadi sesuatu yang aneh di kuburan, Pak Haji. Kalian itu nggak boleh tahayul. Pak. Di kuburan, jangan sembarang ngomong. Gila, aneh banget, Pak Haji. Apa yang aneh, dengerin. Kalau orang sudah meninggal itu meninggal. Dikubur ya sudah. Kenapa sih? Pak Haji, lihat ini kuburan tuh gerak-gerak sendiri ya, kan? Ini apa gerak-gerak ini? Iya. Ya ini kan karena ulah mereka.